Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man Video. Ini yang sebelah kanan pakai Bakuzan. Sebelah kanan pakai Bakuzan. Kita yang kanan aja lah ya, yang agak menarik nih, enggak menarik. Desperate sih, desperate. Kalah speed jadi alhasil, apalagi dia di posisi merah kan ya. Mungkin. Intinya kalau pakai Bakuzan ya enggak semerta-merta menang juga. Benefit di speednya oke nih, nah, tapi ini pas nih, gue ngerecordnya sebelum keluar ini pemenangnya. Tapi di akhir-akhir menit, tinggal 5 detik lagi tuh. Apakah diganti jadi Giryu nih? Kalau diganti jadi Giryu, auto wasalam sih. Kalau Bakuzan versus Boros, bagian speed diuntungkan nih Bakuzan. Cuman, kalau diganti Giryu, oh enggak. Karena kan bisa ganti juga dia. Kalau diganti Giryu, makin wasalam nih. Wih, beneran kalah speed tuh kalau nggak pakai buff-nya power Bakuzan. Oke. Okay. Yang depan segitu, yang belakang banyak juga ya tetapnya. 17, 12, 16, padahal udah dikurangin HP ini. Heal rate sama Hellfire, gokil. Wah, berat ini. Masih belasan coy yang di belakang HP shield-nya. Gokil, gokil. Pas si depannya hilang, cuman belakangnya masih banyak nih HP shield-nya nih. Sat. Masih 4 men. Sayang sekali. Kayaknya kurang satu lagi nih mastery si Genos-nya nih. Gokil. Wah, hilang keburu. Telat, agak telat deh. Ini soalnya posisinya juga nih bapak yang kanan ini. Baru ini, gue terlalu fokus dengan Bakuzan lupa. Si Suiryu harusnya di depan Hellfire. Dapet nih kalau Suiryu depan Hellfire. Setidaknya ada true damage sih, cuman true damage kan nggak semua. Hanya 40%-nya. 60%-nya kan masih tetap bisa nih. Ya, main lah, sikit-sikit. Wah, meledak. Rungkat. 1000 gua rungkat. Tapi tipis ya, tapi tipis loh itu. Tipis. Emang gokil nih. Sadis juga nih, King. Boleh lah ya. Coba kita lihat yang kanan nih. Sebelum ngelawan di final, lawannya pakai core apa? No, 1000. Giryu. Kalau pakai Bakuzan sih nggak mungkin menang sih. Kayaknya enggak sih. Oh iya, dia pakai Boros. Nah, ini Giryu versus Boros ya. Nah, kayak gini nih. Di Suiryu depan Hellfire, mungkin karena terburu-buru kali ya. Kan lihat musuh pakai line up apa, terus ganti, terus apa ganti. Alhasil lupa posisi si Suiryu-nya nggak di depan si Hellfire. Hellfire cuma punya evasion. Di eranya api-api begini, lebih ya membantu sedikit non crit lah, walaupun ada true damage. Setunya kacau di dispel sama si Hellfire. Pengen ambil keepsake-nya si Gale ini. Dibawa bingkas. Ini dia nih PR-nya kalau ngelawan
JRU. Nah, toh itu dia nih coy. Gokil ya. Sat. Tuh, bahkan ada Genos yang force ledak pun masih cover loh sama si Shiryu. Apalagi nggak pakai Genos cuman Hellfire, makin cover lagi. Intinya si Giryu lawan Boros susah banget, nggak selalu kalah tapi susah banget. Si Borosnya sendiri lawan Bakuzan kalau bener-bener flat sama sih tetap susah juga ya, cuman setidaknya nggak sesusah Giryu lawan Boros. Seperti itu guys. Kalau Bakuzan lawan Giryu sama kayak Giryu lawan Boros tadi, susah banget. Oke, itu dia. Menarik sih, tapi 3 core yang kita bahas, yang kita wanti-wanti, yang muter-muter kayak jempol, telunjuk, licking, ternyata terjadi, betul-betul muncul di EBZ kali ini. Kalau ada mau tanya kalian lanjut silakan, kalau ada masalah monggo, dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue batas itu. Adios.